sekali lagi tidak ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jansen. Jadi kita masih maaf-maafan Pak Charles. Jadi mohon maaf tadi tidak disapa ya Pak ya. Tapi ini masih silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Baik. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu kami hormati. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ibu Linda. Para staf ahli menteri, para pejabat Badan POM, Dirjen Bidfarmakes, para deputi Badan POM dan Direktur Kementerian Kesehatan beserta jajarannya, Dr. Lambari, welcome. You're very glad to have you here. Para tamu undangan, para ketua anggota Dewan Penasihat Majelis Pembina Politik GP Farmasi dan para tamu kami dari Ketua Umum ID, Ketua Umum IAI, Ketua Umum GP Jamu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenannya kita diberi. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sampai hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selanjutnya kita tetap bisa memelihara hubungan kita ini. Ini juga merupakan kesempatan kita berinteraksi dan juga ini merupakan sesuatu hal. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa Pak Yohanes selaku Ketua GP Farmasi menyebutkan beberapa tantangan tapi juga peluang. Ibu Linda juga menyebutkan hal yang sama. Saya melihat memang semua tantangan, misalnya tadi disebutkan bagaimana penyediaan obat yang berkhasiat, aman dan bermutu serta sekaligus terjangkau. Bagaimana profesi di industri farmasi dapat juga berperan dalam kaitan ini. Tantangan lain misalnya yang saya banyak sekali mendapat input juga adalah tantangan yang kita hadapi bersama mengenai rancangan undang-undang jaminan produk halal. Saya sebenarnya walaupun tidak hadir, tapi sebenarnya sudah bisa prediksi hasilnya. Lamari, I think I just would like just to mention a bit about the meeting this morning. I hope you know exactly what happened in our situations. I did discuss this a long time ago with Jackie, and she also showed me a lot of Islamic societies in other countries' positions. But Thank you.
itu mau ya. Sama Pak Badar gitu. Iya, Pak.